Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Di video kali ini, aku bakal membahas tentang gimana caranya mengaktifkan gaming mode di semua HP Android. Nah, buat mengaktifkan fitur gaming mode di semua HP Android, kita butuh sebuah aplikasi dari Play Store. Buka Play Store-nya. Terus kalian cari aplikasi gaming mode. Nah, pilih yang pertama. Yang ini ukurannya 7,3 MB aja, tap install ya. Nah, aplikasinya udah terinstall, kita buka aja langsung. Di sini kita tap di bagian try limited version. Kita tap-tap aja di bagian tutorialnya. Oke, langkah yang pertama kita tap di bagian pengaturan atau setting di kanan atas. Terus kita aktifkan di bagian global setting. Seperti ini. Terus kalian juga aktifkan di bagian disable auto brightness. Tap continue. Terus kita izinkan aja aktifkan ya. Terus kembali. Terus kita juga aktifkan di bagian auto reject call. Buat memblokir panggilan yang masuk ya selama bermain game. Tap izinkan. Selanjutnya, kita tap juga atau aktifkan juga di bagian block WhatsApp call. Ini buat memblokir panggilan WhatsApp selama bermain game. Tap continue. Tap OK. Terus, kalian juga aktifkan di bagian notification blocking. Buat memblokir notifikasi yang masuk ya ketika bermain game. Tap continue. Di bagian akses notifikasi, kita aktifkan di bagian gaming mode. Tap izinkan. Terus kembali. Jadi settingannya seperti ini ya teman-teman. Terus kita kembali aja, tap di bagian panah ke kiri, di kiri atas. Tap icon plus buat memilih gamenya. Oke, di sini kita pilih salah satu gamenya. Misalkan nih, Mobile Legends Bang Bang, kita checklist aja. Tap save di bagian kanan atas. Nah, kalau kalian mau main game Mobile Legends, kalian mainnya dari sini, tap di bagian icon play. Otomatis gamenya kebuka ya teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya mengaktifkan fitur gaming mode di semua HP Android. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Megavania. Bye!